Hasil undian, Korea Open 2024. Tunggal Putra. Turnamen Korea Open akan berlangsung mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan 1 September. Di pool atas Tunggal Putra, satu-satunya pemain Indonesia yang mengikuti turnamen ini, Chico Aura Dwiwardoyo, akan melawan pemain Hong Kong, Lee Chow Kiu. Rekor pertemuan, 3-0, untuk keunggulan Chico. Selanjutnya, jika berhasil mengalahkan Lee Chow Kiu, Chico berpeluang bertemu Chow Tin Chen di babak 16 besar. Di pool bawah Tunggal Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Berikut adalah draw kualifikasi Tunggal Putra. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, satu-satunya pemain Indonesia yang mengikuti turnamen Super 500 ini, Esther Nurumi Triwardoyo, akan melawan pemenang babak kualifikasi Q1, antara Liang Tingyu atau Lin Xiangti. Selanjutnya, jika berhasil mengalahkan pemenang babak kualifikasi Q1, Esther berpeluang bertemu unggulan pertama, Akane Yamaguchi. Di pool bawah Tunggal Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Berikut adalah draw kualifikasi Tunggal Putri. Ganda Putra. Di pool atas Ganda Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia, Leo Bagas dan Fikri Daniel. Leo Bagas akan melawan Ganda Putra Chinese Taipei, Ming Che Lu, Tang Kaiwei. Rekor pertemuan, 0-0. Sedangkan Fikri Daniel akan melawan Ganda Putra Chinese Taipei, Chen Chengquan, Chen Sheng Fa. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Putri. Di pool atas Ganda Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Di pool bawah Ganda Putri, juga tak ada satupun wakil asal Indonesia, karena Indonesia tidak mengirimkan satupun wakilnya. Ganda Campuran. Di pool atas Ganda Campuran, Rehan Lisa akan melawan pasangan Amerika Serikat, Chen Ziyi, Francesca Corbett. Rekor pertemuan, 0-0. Jika Rehan Lisa berhasil mengalahkan pasangan Amerika Serikat ini, Rehan Lisa akan bertemu unggulan pertama, Seo Sung Jae, Che Yujung. Di pool bawah Ganda Campuran, Dejan Gloria akan melawan pasangan Chinese Taipei, Ye Hongwei, Nicole Gonzalez Chan. Rekor pertemuan, 0-0.